Satu, dua, tiga. Video ini. Kita nih, orang ini kedatangan fans lagi nih. Gimana kalau mau? Ini nampak kali kalian HP-nya Sinta mama kalian kan nggak boleh keluar kan? Lagi ada yang minta foto. Guys, jadi ini aku persiapan kan aku mau berangkat ke Pekanbaru. Aku udah bak charger, bak semua. Nih, skincare apa semua ada di sini ya. Nih. Terus ini tas. Cuman aku di sini di Pekanbaru aku mau lama kan. Tapi Bang Rian kayaknya nanti siap ke Pekanbaru, dia malamnya langsung pulang. Aku tinggal di sana. Nah, pokoknya kalian stay tune terus ya keseruan kami. Liburan, jalan-jalan kan baru kayak gimana. Atat segincit baru bangun tidur guys. Jadi ini kami mau berangkat ke Pekanbaru dan ini lagi manasin mobil. Ya, ini lagi siap-siap mau berangkat. Ini preman kecil belum pada bangun nih, nunggu orang tuh bangun, mandi, baru kami berangkat. Oke guys, dan itu Bang Rian juga manasin mobilnya. Jadi anak kecil yang mamanya kerja sama kami gitu. Dia ini fans banget nih sama Rian, Fajar kayak gitu. Orangnya, hai. Jangan lupa komen dan subscribe YouTube-nya. YouTube siapa ayo? Iya, Tiana Sari, Pande. Oke guys, pokoknya kalian stay tune terus ya. Oke guys, rupanya preman kecil gak ikut karena Bang Rian malamnya langsung pulang gitu. Jadi preman kecil gak dibawa gitu karena Bang Rian PP guys. Jadi itu yang berangkat cuman aku ini adiknya ayahku ibu aku gitu lah ya. Terus udah cuman kami berempat. Terus besok aku acara wisuda sepupu aku, baru aku seminggu di sana. Dan aku berjumpa preman kecil selama 1 minggu atau 5 hari gitu. Oke guys, jadi kami mau minta salaman dulu sama ayahku. Tapi entah kemana ya aku. Kami nyariin ayah kami dulu guys. Aku mau main. Orang kami mau reuni. Turun. Mak. Iya ya. Ya. Dadah, Kak pergi ya. Fajar mana belum bangun? Dadah. Oke guys, jadi ini kami udah berangkat dan ini masih di ujung batu. Nah, ujung batu ini tempatnya masih di daerah Rohol. Ini kami perjalanan mau ke Pekanbaru guys. Jadi kami kalau ke Pekanbaru lewatin ujung batu dulu guys. Nah, pokoknya kalian stay tune terus ya gimana keseruan kami. Salat dulu. Guys, Bang Rian kedatangan fans. Wah. Sini biar gua Nih kedatangan lagi fansnya Rian Arifin. Ini di mau arah Tandun ya. Yo. Enggak apa-apa. Mana? Oh itu rasa kau ini kembali ke ya, Ayo. Aku tukang foto lagi. Satu, dua, tiga. Video ini. Satu, dua, tiga. Nah. Lumayan juga ya? Hah? Lumayan ya? Iya. Tahu mobilnya parkir? Tahu.
Iya iya. Mana Instagram? Mana masuknya? Bagi-bagi. Anak-anak belum, fans ya. Belum. Nah, di sini. Tadi di video. Ah, paket enggak ada. Apa namanya nama Instagram-nya? Masih siapa aja? Kirim. Apa? Siapa aja? Siapa aja ya? Pokoknya Bang kirim nanti paling lama setengah jam. Awal di sini. Itu dua orang lagi nggak apa tuh? Banyak cinta. Nampak dia belok. Baru yang ini ada lagi yang sampai padat di masjid apa? Kota Pinang ya? Iya. Iya. Kami berhenti makan dulu. Makan apa, Lek? Di sini lo kan makan lo. Apa tuh enggak? Mau makan deh. Ayam gulai tadi. Kita nih orang ini kedatangan fans lagi nih. Gimana kalau mau? Ih, nampak kali kalian HP-nya Sita mama kalian yang ngaku lewat luar kan. Apa ya kalian? Online. Gas dulu lah ya. Kamu kok bisa tahu abang ini di sini? Oh, tahu mobilnya. Hei, mau makan? Foto di mana? Ini nggak sih yang promosikan tadi? Foto di sini. Mana sudah kok? Di mana sini sini? Mati Mia cukup putus cinta. Orang ini tak foto tapi enggak punya HP. Anak-anak kecil pula. Iya, anak-anak pensil. Penyar suka pula nih. Enggak marah. Anak-anak yang nonton. Berhenti lagi ada yang minta foto. Oke guys, jadi ini kami udah tiba di Pekanbaru guys. Cuman kami ini tujuannya mau ke showroom mobil karena kan saudaraku ini mau ikut karena dia mau ambil mobilnya di showroom. Jadi kami berhenti di situ dan terus nanti aku sama Bang Rian pisah, aku ke tempat teman aku, Bang Rian tempat temannya. Pokoknya gimana keseruannya kalian stay tune terus. Ambil mobil ibu aku. Ibu ya kan, Dek? Unde tuh ibu kan? Iya. Berarti kok besok pulang sendirilah. Mau mampir? Rumahnya jelek. Memang enggak monyet nih ini. Anak tai kan ya?
jadi aku udah siap-siap dan ini aku di kos teman aku ya. Udah gitu kan guys, terus aku kerjain, aku nggak bisa dateng dengan alasan gini-gini. Dan rupanya ternyata aku mau komunikasi sama kakaknya, aku mau apa nih kayak mau ngerjain dia mau apa. Rupanya kakaknya ini lama kali balas chat, sementara ini udah jam berapa gitu kan. Cuman aku bilang ke dia, aku beralasan sama sepupu aku kalau aku tuh akan datang, cuman aku baru berangkat dari Rohul ke Pekanbaru. Itu kan perjalanan lama ya kan. Pasti kan dia kayak kaget gitu, ah enggak mungkin aku datang kayak gitu. Pak ya, gimana keseruan aku nanti bersama apa? Lihat keseruan aku ngeprank sepupu aku, coba kalian OST terus. Dan ini aku nanti sama teman aku yang di Padang kemarin bareng kayak gitu. Aku naik motor ya di sini. Di sini aku naik motor sama dia. Baru nanti apakah kalian tengok aja lah sampai habis, oke? Okay? Okay guys, jadi aku udah sampai di hotelnya. Dia ini enggak tahu ya kalau aku udah di sini. Nah, terus aku sama kawan gue yang ini. Kalian pasti tahu, you know that ya kan, siapa ini? Siapa? Anda coba kenalkan siapa nama? Siapa nama? My name is Neni. Oh, itu Yam. Itu kalian tau kan tuh ya. Nah itu kakaknya. Ah ini sepupu aku, bukan kakaknya deng. Itu kakaknya. Ah iya ini sepupu aku. Kayak mana keseruannya. Nih. Dia kemarin ngasih aku uang 1000. Aku tambahin nolnya 1. Oke guys. Jadi ini kami udah berkumpul dengan saudaraku yang di Balam kemarin. Nah nih, kami jumpaan di sini. Nah yuk. Mana Kak Winda tadi? Belum keluar, belum keluar kan? Belum, apa sehat? Belum keluar kan si Aida? Belum. Tapi itu udah pada keluar kok. Oh, ini sekarang namanya dipanggil satu-satu. Jadi guys, kita ngeprank. Dan dia ini nggak tahu ya aku udah di sini. Nah, jadi kalau tiba-tiba dia datang kayak mana? Tiba-tiba datang, hai! Kita pakai masker, tahu nggak dia? Pasti dia nggak tanda, ya kan? Kayaknya tanda lah, pasti tibaku sayang. Aku sebenarnya jijik weh ngasih-ngasih dia stres kayak ini. Dia nggak takut sama dia ini kawan berantem terus. Mereka kalian tahu aja lah ya. Malah dosen, ini dosenku banyak kali di sini sumpah. Kita cari nama dia ya guys, ada nggak di sini? Kalau nggak ada berarti dia nggak terkenal. Kebanyakan Cindy, Cindy nih yang banyak. Nah ini Cindy, Cindy juga. Banyak nama Cindy. Oh ini Aida Jahnurai. Oh, Aida Jahnurai. Ya ada. Dari PT-nya nih, dari tempat kerjanya. Oke guys, aku mau cari Aida ya. Di mana? Tapi kalau nggak dicat nggak tahu loh dia yang mana keluarnya. Soalnya itu di dalam orang pada foto-foto itu. Nah ini dia. Kepala-palain aku datang ya. Kalau kemarin ngasih aku seribunya satu, kutambahin nolnya satu kan? Banyak aku kan? Gak suka. Gak suka kau bilang, kutambahin nolnya satu. Aku kepala-palain. Rasanya meluntur-luntur kena panas. Pasang siapa? Gak ketengah ini sama siapa? Hah? Berdua aja? Iyalah berdua. Pegang lu bak. Kau pikir aku siapa? Oke guys, ini malam minggu kami nongkrong dulu. Ini tempatnya di mana? Di mana? Nonton. Nonton. Ruam-ruam aja ingatnya. Penyakit ruam-ruam. Oke guys, jadi kami udah pesen makanan. Terus nanti kami ke tempat duduk. Ya, iya enggak? Kami pesan makanan dulu baru kami nongkrong duduk-duduk. Pokoknya kalian ikutin terus ya guys keseruan kami kayak gimana gitu. Oke okay, guys. Jadi ini kami di jembatan ngegembel ya. Nih, spek bidadari.